Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah limpahan rahmat, taufik hidayah dan juga keberkahannya. Alhamdulillah,
pada hari ini kita semua masih diberi iman, Islam dan juga kesehatan. Tentu saja untuk dapat berkumpul bersama, menyaksikan jalannya prosesi akad nikah dari kedua ananda yang berbahagia. Dimana tentunya pada hari ini, di dalam momentum yang baik pada hari Sabtu 23 September 2023, bertempat di Ballroom Hotel Mesra Samarinda, kita pun juga turut hadir bersama di dalam rangkaian pelaksanaan rangkaian acara prosesi akad nikah dari Reza Febriansyah dan juga Surya Winda Paramita untuk bisa hadir bersama di dalam momentum yang baik yang tentunya kami laksanakan bersama. Dan tentunya pada hari ini kita juga masih menyaksikan terlebih dahulu rangkaian acara di dalam pelaksanaan momentum yang baik, di mana kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana tentunya pada hari ini kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surah An-Nur ayat 26 dan juga ayat 32, yang tentunya pada hari ini pun juga akan dihadirkan secara langsung oleh perwakilan keluarga, yang tentunya hari ini juga akan dihadirkan secara langsung oleh Ibu Soleha. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatul khabisin wal khabisun wal khabisun lil khabisin dan hadirin segenap para tamu undangan yang berbahagia, sebelum menuju prosesi ijab dan kabul, kita akan mendengarkan terlebih dahulu prosesi izin menikah yang tentunya akan dihadirkan secara langsung oleh Surya Winda Paramita kepada ayahanda Bapak Agus Surya, yang tentunya pada hari ini juga akan dipimpin oleh penghulu yang hadir, Bapak Haji Arifin SAG. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bapakku, saya ridho dan mohon serta mengharapkan agar Bapakku menikahkan saya, Surya Winda Paramita, dengan seorang laki-laki yang bernama Reza Febriansyah bin Hasim, dengan mas kawin saya, seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram tunai. Saya terima, insya Allah saya laksanakan, semoga
anaknya menjadi pasangan suami istri yang harmonis. Amin. Dan kini kita telah tiba pada rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu prosesi akad nikah. Akad nikah sendiri merupakan sebuah ikrar yang begitu luar biasa. Langit ikut bergema dan malaikat turun mendoakan sepasang insan yang mengucap ijab kabul. Dimana tentunya pada hari ini pun juga akan dipimpin secara langsung oleh imam ataupun penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Samarinda Ulu, yaitu Bapak Haji Arifin SAG, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Kita juga berharap kalau sudah menikah ditingkatkan lagi ibadahnya kepada Allah. Nawwiru buyutakum bisalah wa qira'atil Qur'an, kata Rasulullah, sinarilah rumah tanggamu dengan salat dan baca Al-Qur'an. Itu kas baru kepada kita besa. Insyaallah kalau ini selalu kita amalkan, kita tingkat ibadah kepada Allah, akan tercipta nanti keluarga yang baiti jannati, rumah yang kita laksana surga. Amin. Mungkin itu saran-saran singkat dari saya. Selanjutnya kepada anak kita berdua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi. Allazi. La ilaha illa. La ilaha illa. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ananda Resa Febriansah bin Hasim, saudara akan saya nikahkan dengan anak kandung saya yang bernama Surya Winda Pramita binti Agus Surya dengan mas kawinnya, seperangkat alat sholat dan perhiasan 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Surya Winda Pramita binti Agus Surya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alib baina anak darasa Febriansa bin Hasim wa Surya binti Pratama binti Agus Surya kama alaqta baina Adam wa Hawa. Allahumma rizukuhuma zurriyatan tayyibatan shaliyatan nafiyatan fid din wa dunya wal akhirah. Ma'a salamati daimati wa sa'adatil abdiyah warzukuhuma taqwa sahatiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku Surya Winda Pramita binti Agus Surya yang kusayangi, terimalah mas kawinmu ini berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram tunai. Wahai suamiku yang ganteng, saya terima
pemberianmu ini berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram insya Allah digunakan dengan baik di jalan Allah. Know what I got, know what I want. Boy, don't get me wrong. Sure we're having fun. But it don't mean that I'm in love. I like you a lot, but you gotta step up. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do, don't you? Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it. Cause you know that I'm hard to love. It won't be easy. So don't be lazy. Just give it to me. Cause you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Boy, you know that I'm hard to love. I'm not being mean, I'm just being mean. I don't make it easy, but I'm worth a while. All that I ask is for you to please my every need, to put in the time. I'm through trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I play cool, cause I hope you pick it up soon. Jawab salam dicampur kanji, yang jawab salam saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawa'iju bikal hudar ridal futuhul faruju. Antal musyafa'u syafi'us fa'lana intal karimi abada wa rabbina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Ya wajar kalau doa Rasulullah, tapi kalau doa kita 40 orang yang ada di sini sama-sama berdoa kepada Allah sama dengan doanya satu wali. Mudah-mudahan pengantin berdua diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh, anak yang soleha, hafid dan hafidhah, menjadi generasi yang nantinya membawa orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tadi Pak Penghulu, Bapak Haji Arifin S.A.G., kebetulan beliau juga teman saya, satu letting dengan saya. Tadi sudah menyampaikan banyak tentang bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah ini tidak hanya di dunia. Lah sementara banyak orang yang mendoakan sakinah mawaddah hanya di dunia. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sampai di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia. Sama dengan kalau ada orang berdoa mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik sampai kakek nenek. Lah ini yang tidak saya paham dengan itu. Karena hanya sampai di dunia tapi tidak sampai di akhirat. Padahal yang kita perlukan adalah keluarga sakinah mawaddah sampai di akhirat kelak.
kita kumpul dengan suami, istri, kumpul dengan anak di akhirat, alangkah bahagianya. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, kalau yang punya istri dua bagaimana? Apa enggak cemburu nanti? Di akhirat tidak ada cemburu. Karena di akhirat itu sudah terbebas semua. Jadi antara istri pertama dan kedua tidak ada rasa cemburu. Karena sudah hilang nafsunya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menghadirkan empat hal yang harus dihadirkan dalam rumah tangga. Apa itu yang pertama yang harus dihadirkan dalam rumah tangga adalah sikap ikhlas. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sikap syukur. Ini yang harus dihadirkan dalam rumah tangga kita. Karena dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak masih yang harus kita sampaikan. Namun acara masih menunggu, maka untuk menambah keberkahan dalam acara ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ghausyata zaman wa wanihi wa syairi awliya illah radiyallahu ta'ala anumal fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hidina syiratal mustaqim. Syiratal ladhina namta alaihim. Ghairil ma'dub alaihim. Waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma asmikal a'dama bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawzi hadha zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Ija'alana wa duriyatina wa liman lakun alaina wa li jami Indonesia wa li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrata a'yun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Silahkan tatap di depan itu, ada orang yang bersejarah dalam hidup kalian. Bukan tunggul pohon, tapi ini orang tua kalian yang membesarkan kalian. Silakan untuk sungkem kepada ibu, kedua ibunya. Ibunya dulu, silakan sungkem. Sungkem pegang tangannya. Silakan. Silakan sungkem kepada ibunya. Pegang tangannya, ibu. Ibu. Mama, nuripikannya aku teteh sarangku aa. Hatur nuhun mama, nusa ageng-agengna. Katampi kadeudeukanya ah mama, ka teteh sarang ka aa. Karaos mama, hesena mama, capena mama, teteh. Aa kanya ah mama, tos jadi kewajiban mama, mikanya ah teteh sarang aa. Mangga dirangkul mamah na, dirangkul mamah na, dirangkul. Dirangkul tahan, didoakeun mudah-mudahan panjang yuswa, sehat sapapaosna, supados tiasa nungkulan rumah tangga teteh sarang aa. Indung anu ngandung, bapa anu ngayuga, disun kening mamah, mangga disun kening mamah, disun kening mamah, mangga.
cium keningnya Pak. Bu, teh Winda cium kening ibunya. Mangga ayeuna ka bapak. Ka bapak. Geser ka bapak. Digeser ka bapak. Anu dipikanya aku teteh sareng AA. Teu oleh ngahaturkeun nuhun ka bapak. Katampi kadedehna bapak. Kanya ahna bapak ka teteh sareng ka AA. Cek paribasa duk ngulubak nyawa. Hulu jadi suku dipeluk bapak, dipeluk bapak, dipeluk bapaknya. Dedeh anak ing, tos jantan kewajiban bapak, mikanya teteh sareng AA. Diduakeun ku bapak, mudah-mudahan rumah tangga teteh sareng AA. Sapapaosna aya dina jembar kawilujengan. Ginanjar karahayuan. Amin ya robbal alamin. Ayeuna ka mertua dituker pada ka mertua. Tukeran, ya tuker ya ka mertua. Pegang dua-duanya tangan mertuanya. Kem, ya. Mama, bapak. Hatur rebu nuhun anu saageng-ageungna. Alhamdulillah dina danget ieu anu pinuh kabagjaan. Teteh sareng AA tos rengse pangantenan. Kalayan mulus rahayu berkah salamet. Hatur nuhun mah kanya ah mama kadeuh mama. Katampi ku teteh sareng ku AA. Dedeh hidup anak king. Didoakeun ku mamah sareng ku bapa. Bra geramiang geratata. Tos waktosna hidup beber layar tarik jangkar. Ngarambah sagala rumah tangga. Ku mamah sareng ku bapa didoakeun. Mudah-mudahan rahayu satungtung umur. Raharja sepanjang Yusuf, laksana sapaneja, amin ya robbal alamin. Robik firli wali-wali daya, warahamhuma kamarobayani sugiro, amin ya robbal alamin. Mangga dicium, dipeluk ibu bapak. Omat ngalik kana kawit entep tepep tepuung rasa duh lin asih mandiri tumut ka papaga sepuh tawisna hidep mupusti tahan Pak tahan biar penasaran Pak kunci kagegelan kabagjaan. Aya di sepu utami, punut mah anggur doa nak sang kanting trim. Nedak jemar panyak seni, nedak jemar pangampu ura. Senang kitu nu dikapiha atur penasaran nih. Mugia aya berkah nak. Kanggo panganten sakali. Amin ya robbal alamin. Mugi gusti nang tayungan. Silakan Pak, disawer pengantin juga ya. Silakan ngambil. Silakan awur-awur. Wur. Jauh Pak. Sing jauh. Ah. Terus Pak. Ah. Aduh habis nih. Silakan yang mau kaul, nyawer silakan keluarganya. Aduh. Saya yang kanan aja yang kanan, ya. Tenang. Jangan gemeter namanya, tenang. Nah, tenang. Jadi
Teh Winda silakan jongkok. Di ini dulu kakinya, di Aresanya kakinya. Enggak usah Bu, enggak usah Bu, kalau ibunya ini enggak usah. Oh mau jongkok, monggo-monggo. Silakan jongkok. Tahan dulu ya di ini dulu kakinya di sini. Nah, Teh Winda enggak usah dipegang dulu ininya ibu jempolnya itu. Nah, dipegangin dua-duanya. Nah, saya mau nanya nih, Teh Winda, jempolnya besar apa kecil? Besar apa kecil jempolnya? Besar. Alhamdulillah. Tenang. Kayaknya gimana, enak gak megang ibu jari? Iya enak. Aduh, siap ya. Siap ya, nanti dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kencang-kencang, Mas Risa, pelan-pelan. Biar romantis. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Aduh. Waduh. Biasa Bu, kalau pertama itu. Air mancur di sana, kayak dicuci kakinya. Nah sekarang Mbak Winda nyuci kakinya. Sekarang karena sudah jadi suami, ya dielap, ada sapu tangan apa, ah ya Bu, silahkan Bu, dianduk, kasih Bu. Sudah, kalau sudah bersih, silahkan dielap, dibersihkan. Ini pengabdian Teh Winda ke A.A. Reza, anu pertama, yang pertama ya. Pelan-pelan, biasa itu ya. Kabitain, seru kabaritain, pasti ya teh. Oh yang deinya. Ya, biar bersih. Inilah pengabdian pertama Teh Winda ke A.A. Reza. Silahkan di... Sudah, kalau sudah kering, kayaknya pengen lama-lama nih Teh Winda ini. Alhamdulillah, besar Bapak Cina. Aduh, siap ya. Diangkat, nah diangkat, diputer, digoyang-goyang Mas Risa, digoyang. Ah, biar terasa terus, naik dulu, naik, turun, naik lagi. Ah, siapnya, gimana Teh Winda, Mas Risa, enak enggak? Enak? Kendinya dingin. Dingin ya. Aduh siap ya. Tuh diputar, digoyang-goyang. Agak lama lah gak apa-apa. Digoyangnya naik turun lagi, naik lagi. Teh Winda naik lagi. Dipegang, dilus-lus kepalanya Teh Winda. Dilus-lus lagi. Siap, saat dipecah ya. 1, 2, 3. Wah. Ya dibakar. Nah, kenalilin Bu, kalau bisa Bu, biar nggak panas Bu. Ya, ditaruh lilin dulu, biar bakar. Jadi ini simbolnya kalau Mas Reza amarah, Teh Winda bisa meredam amarahnya. Taga turun ya, dibakar dulu, silahkan dibakar. Aduh gak ada air ya Bu, celupnya. Ya sebentar Mas Reza, biar aja. Nanti diharapkan kalau Mas Reza ini marah, Teh Winda itu bisa meredam. Nah jangan mengadu kepada orang tua, jangan. Biarkanlah mereka. Ya dicelup. Mas, pegang Teh Winda dipegang. Mas Reza yang nyelupin, dicelupin, tusuk-tusuk, pelan-pelan. Ah, pelan-pelan Mas Reza. Ah, pelan-pelan terus. Gimana? Gimana tuh? Sudah padam belum? Enak belum? Enggak? Enak enggak? Raos? Ya, udah padam. Silakan dipatahin tengahnya berdua. Dipatahin berdua. Silahkan dilempar ke sama yang jomblo. Dipatahin.
Ah, silakan. Satu, dua, tiga. Ah, lempar sama orang yang jomblo yang tahu. Silakan kemana? Lempar, lempar yang jomblo. Yang jomblo silakan. Ah, silakan. Oh, udah dua-duanya. Nah, siap silang, silang, silang. Silang, silang. Ah. Ah, gitu. Eh, benar apa sama aja. Siap, siap. Siap. Satu, dua. Suap, disuapin. Ah, saling. Satu, dua, tiga. Silahkan, suap. Aduh, ini suapan pertama ini. Minum juga sama. Saling suap-suapan juga. Ah, silang juga. Mau lewat belakang, lewat depan, depan aja, nggak sampai ya kalau lewat belakang. Siap, silang aja, silang, silang, siap. Nah, ya silakan. Kayaknya kurang puas nih, Aa Reza nih kurang puas, kurang naikin lagi. Alhamdulillah. Dua, tiga. Nah, ini suapan terakhir. Orang tuanya Teh Winda kepada anaknya. Kalau nanti kan yang nyuapin Aresa adalah Teh Winda yang nyuap. Silakan, silakan disuapin. Oh, masih ada, masih ngunyah ini kasihannya. Aduh. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah sudah, silakan Bapak kembali ke, siap ya, belum Bu ya, siap, satu, dua, tiga, aduh, dibalik Bapaknya sekarang dituker ya, tuker, nyuapin Teh Winda, siap, satu, oh belum, kasihan, siap, masih kuat, kuat lah, siap, satu, dua, tiga. Ibu diambil ininya Bu. Nah, udah. Ini udah terlalu lunak, gak apa-apa gitu aja. Terlalu lunak ya, gak apa-apa. Siap ya, ditarik ya. Satu, dua, tiga, tarik. Wah, alhamdulillah sama ini. Sama besarnya. Insya Allah ini rezekinya Teh Winda juga banyak. Aa Reza juga banyak. Mungkin semoga Aa Reza sama Teh Winda dalam rumah tangga menjadi sakinah, mawahdah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you cared for me. You're such a bright star in the dark space. So fly, you got me like so fly, you got me like